Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan, puan-puan, mari sama-sama kita mulakan program kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan sama-sama terima kasih jazakallah kepada terutama sekali pihak Nazir dan juga pihak pengurusan Masjid Al-Irsyad USJ 1, terutamanya pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha serta pihak pengurusan. Tak dilupakan juga para imam, para bilal, seterusnya mungkin di depan kami ada para asatizah serta tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, alhamdulillah. Apa khabar semua ni? Kaifa halukum? Oh, bila dengar kaifa halukum senyap ya. Amanda pula kum-kum tu ya. Assalamualaikum, tahulah jawabnya. Apa khabar? Alhamdulillah baik ya. Insya-Allah pada malam ini saya Da'i Hadari akan temankan anda semua insya-Allah lebih kurang 1 jam 30 minit lebih kurang, sama-sama dalam forum perdana yang mana kita akan bicarakan satu topik yang kita angkat bersempena dengan dua tarikh yang istimewa. Yang pertamanya, tuan-tuan sedar atau tidak, kita menyambut tahun baharu hijrah, yang mana kita melangkah masuk tahun 1441 hijrah. Cantik nombor tu, jangan tikam nombor tuan-tuan, dah lah ya, haram tuan-tuan. Yang keduanya, kita menyambut bersempena dengan hari kebangsaan negara kita Malaysia yang ke-62 tahun. Jadi alhamdulillah, Masjid Al-Irsyad subhanallah membuat satu tema ataupun topik yang sangat istimewa, iaitu forum kemerdekaan dan hijrah, satu pengorbanan. Dan saya tidak kesorangan, di mana di depan bersama dengan saya ketika ini ada dua insan hebat yang merupakan guru saya lah, guru kita semua. Yang pertama, kita ada panel pertama kita di sebelah kanan saya, subhanallah, putih je bajunya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Datuk, jangan marah Datuk ya. Alhamdulillah. Baik, kita bersama dengan pensyarah kanan Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, yang berbahagia Datuk Profesor Madya Dr. Muhammad Izhar Arif. Assalamualaikum Datuk. Allahu Akbar, terlupa pula Datuk ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Datuk ya. Alhamdulillah. Dengar sedap suara dia. Slow lagi tuan-tuan, mula-mula ya. Buah mula dia seluruh lagi. Dan tidak kesorangan, kita bersama dengan ahli panel kita yang kedua, seorang insan yang hebat. Kalau tengok Instagram beliau, sentiasa naik kuda berenang, naik kuda berenang. Saya tak boleh naik kuda, nanti kuda yang naik saya. Lain pula ceritanya tuan-tuan puan-puan ya. Di mana bersebelahan di sebelah kiri saya, panel kita yang kedua, yang berbahagia Ustaz Muhammad Sainur Hisham Tuan Padang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Muhammad Nur Hisham. Said Muhammad Nur Hisham. Muhammad Said Nur Hisham. Tersilap. Siapa Ustaz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari mana Ustaz? Dari tadi dari rumah. Dari rumah. Alhamdulillah. Di sinilah saknam Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Sebelum kita nak buli ahli panel kita, ya, soalan-soalan yang kita akan ajukan sekejap lagi, peluang kepada anda untuk tanyakan soalan. Caranya macam mana, kita buka peluang untuk tanyakan soalan melalui WhatsApp. Boleh Datuk ya? Jadi WhatsApp, saya akan pilih dua soalan yang terbaik insyaAllah di hujung nanti, kalau sempat. Kalau sempat. Caranya macam mana, boleh WhatsApp di talian 0133301246. Saya ulang, boleh WhatsApp, jangan telefon ya. Itu dah jadi tanyalah ustaz pula ya. Jadi televisyen pula ya. 0113301246. Boleh WhatsApp, teks bukan voice message, insya-Allah. Okey, baik. Tanpa membuang masa. Sebelum itu ada satu pengumuman
kita telah sama-sama memohon izin daripada pihak masjid di mana rumah amal titian Baiti Al-Jannah, rumah amal titian Baiti Al-Jannah yang menempatkan 30 lebih kanak-kanak yang tidak sah taraf di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, bukan sahaja tidak sah taraf tetapi mereka adalah hasil anak-anak ini daripada sumbang mahram. Jadi ayah-ayah durjana mereka telah dipenjarakan dan dihukum sebat. Jadi anak-anak ini dikumpulkan. Jadi Puan Izzah telah memohon bantuan kepada semua untuk memohon bantuan insya-Allah. Caranya macam mana? Yang pertama, boleh sama-sama memberi secara cash. Kalau ada tuan-tuan ada cash, insya-Allah tabung akan disediakan. Yang keduanya, boleh melalui nombor akaun, yang mana nombor akaunnya akan saya berikan di hujung nanti. Cash boleh, nombor akaun pun boleh sekejap lagi insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama mulakan perkongsian kita, forum kita pada malam ini, iaitu kemerdekaan dan hijrah satu pengorbanan. Baik, kita bersama dengan panel kita yang pertama terlebih dahulu. Datuk, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang mana mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Datuk, apa hubungan sebenarnya kemerdekaan dan hijrah? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Moderator, Da'i Hadari, sahabat baik saya Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Nazir, ahli jawatankuasa, datuk-datuk, datin-datin, saya punya ketua di UKM, Profesor Datuk Dr. Fauzi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, tuan-tuan, puan-puan, pada malam ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah pasti akan mempermudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah azza wa jalla. Tuan-tuan puan-puan, bila sebut tentang hijrah dan juga kemerdekaan, ia satu perkara yang sangat sinonim. Sebab kalau kita balik kepada sejarah, seperti mana yang disebut oleh Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqhus Sirah, dia menjelaskan bahawa hijrah adalah merupakan pembukaan kepada kemerdekaan Al-Madinah Al-Munawarah. Itu sebabnya bila orang bercakap tentang kemerdekaan, adakah kemerdekaan itu sebahagian daripada Islam? Memang kemerdekaan itu sebahagian daripada Islam. Tapi sebelum kita nak merdeka, perlunya ada penghijrahan. Oleh kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Imam At-Tabari dengan jelas menceritakan siapakah orang yang beriman. Yang kata Allah, innalladhina amanu, orang yang beriman itu yang pertama kata Allah, walladhina hajaru, yang mereka ini berhijrah. Mesti kena ada perubahan. Kalau tak ada perubahan, itu bukan namanya hijrah. Dan kamu tak akan merdeka kalau kita tidak mempunyai sifat-sifat berubah, yaitu alladzina hajaru walladzina jahadu fi sabilillah. Yang kedua, mereka ini ada keusahawan, kena ada usaha untuk melakukan perubahan. Dia tak boleh duduk dalam keadaan selesa. Kalau kita tengok tuan-tuan puan-puan, bagaimana ya kemerdekaan kita Malaysia pada hari ini 62 tahun, kalau nak ikutkan sejarah hampir 500,000 tahun, hampir 500 tahun kita telah dijajah. Kalau nak tengok daripada tahun 15 lebih itu, 500 tahun dah lebih kurang, kita dijajah. Tapi tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah atas usaha semua pihak, ayahanda kita, atuk-atuk kita, yang dulu-dulu nak memerdekakan Malaysia bukan senang tuan-tuan puan-puan. Saya ingat arwah atuk saya, Tok Bujal bin Ta'an. Seorang polis dia tuan-tuan. Dia bukan pegawai besar. Dia seorang polis biasa.
Tetapi dialah antara yang ada dekat apa nama dekat dataran merdeka ketika Tengku Abdul Rahman melaungkan merdeka, merdeka, merdeka. Tuan-tuan bayangkan, dia antara salah seorang, dia cerita pada kami. Sebab kami ni, dia baru meninggal dunia, umur dia 93 tahun masa dia meninggal dunia. Dia orang Melaka, Alor Rajah. Bayangkan tuan-tuan, dia, kami ni antara benda yang kami suka ialah makan sambal, sambal apa, sambal ikan bilis dia. Kalau makan sambal ikan bilis dia tuan-tuan, tiga pinggan tak terasa tuan-tuan. Tambah pula kalau dia buat nasi lemak, Allah sedap sungguh. Dia jenis, jenis orang suka masak. Tentera, apa ni, apa nama, polis, merangkap polis hutan tuan-tuan. Bayangkan zaman perang, dia dah ada dalam hutan tuan-tuan. Dia cerita, masa kita tengah makan, dia kata, Atuk takkan lupa kalau tengok kau orang makan ni, cucu-cucu makan, dia kata, makan sambal ni, Atuk takkan lupa kawan-kawan baik Atuk. Ketika kami ada satu, apa nama, kawalan untuk memastikan musuh tak masuk, iaitu apa nama tu, Jepun nak masuk, bayangkan, masa Jepun tu, zaman Jepun tuan-tuan. Dia kata, kami pagi lepas subuh tu, kami makan, Atuk bawa sambal. Sambal ni kita keringkan, dia buatlah cara dia kering. Bayangkan dia panaskan apa semua, kawan-kawan dia bakar kayu, ubi kayu. Makan ramai-ramai. Habis makan kami nak bertolak. Masa tu Atuk sebagai orang ketua pasukan. Jadi patut dia dekat depan, tapi sebab dia ni pendek, kawan-kawan dia suka kacau. Eh Bujal, kau duduk belakanglah Bujal. Kawan-kawan dia kata kau duduk belakang Bujal. Kami ni tengok kau ni kesian betul. Kau masuk lubang hilang terus. Ingat lagi Atuk Bujal cerita. Dia duduk kat belakang. Tuan-tuan bayangkan dia duduk belakang sekali, kawan dia yang besar duduk kat depan. Semua dalam tempoh 5 ke 10 minit, semua kena serbu, mati semua kecuali Atuk. Tuan-tuan, dia ingat sampai hari ni kawan-kawan dia, tuan-tuan. Dia kata, kau orang kena hargai kemerdekaan yang kita rasa. Dia pun masa tu arwah nenek ada, Patiah binti Tadu. Dia kata kat tepi, dia kata tu, nenek kau tu tak reti membaca. Tapi Alhamdulillah, dia doa selalu anak-anak, cucu-cucu dia semua pandai-pandai belajar. Alhamdulillah, semua masuk universiti. Tengok, Patiah tu tak reti membaca. Dia hidup zaman bila? Zaman tu, zaman sempat dia ni seorang anak dara yang sempat minum air sabun yang Jepun sumbat. Tuan-tuan bayangkan, dia kata apa? Dia kata, kita dah lalui semua tu. Kaummu semua ni belajar je. Hargailah negara ini sebaik-baik mungkin. Hargailah Islam yang ada dalam Malaysia ini. Sebelum diambil kembali. Tuan-tuan perempuan, tengok, dia menghargai. Itu sebabnya kena ada ada hijrah, ada usaha. Allazina jahadu fi sabilillah. Yang ketiga, mesti ada satu sifat yang ketiga. Bukan sahaja berjihad, apa nama, berhijrah, kemudian berusaha, tapi sifat yang ketiga tu yang paling penting. Yarjuna rahmatallah. Kita belajar hari ni, belajar kat universiti, belajar kat sekolah, belajar kerja dan seumpamanya. Ingat, bukan kerja untuk mencari kata-kata manusia. Tuan-tuan kejar kata-kata manusia, tuan-tuan takkan selesai masalah tuan-tuan. Kejarlah rahmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan kerja kuat-kuat, untuk apa? Mendapat rahmat Allah. Bila kita kaya, kita boleh infak kembali. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada hijrah, kemudian kemerdekaan. Jadi kemerdekaan dan hijrah sangat sinonim. Kalau nak merdeka, perlu ada usaha. Jadi sekarang ini kita dah merdeka. Nak memaintainkan, memaintain bahasa. Mengekalkan tuan-tuan. Nak mengekalkan ni, apa nama, kemerdekaan ini kita perlu ada usaha. Apakah usahanya? Pastikan bersama saya selepas ini. Okey, baik. Mudah benar kerja ya. Alhamdulillah, lepas macam tu je. Baik, Alhamdulillah itu dah Datuk. Saya tertarik dengan apa yang Datuk kongsikan sebagai mukadimah ni. Kejarlah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang rahmat Allah ni, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau, yakni Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Baik, Ustaz Said. Bila sebut tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat untuk sekalian alam ni, mungkin kita boleh nak tahu juga Ustaz. Yalah, bila sebut tentang rahmat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan banyak pengorbanan, terutamanya ketika dakwah, dalam misi dakwahnya di Mekah, sehingga kan di Mekah diteruskan dakwahnya, iaitu selepas hijrah di Madinah. Jadi Ustaz, memerdekakan Islam tak terbanding malahan hebat yang Rasulullah telah lakukan. Apakah setelah merdeka dan hijrah tidak ada lagi pengorbanan? Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih pada sahabat saya Islam Hadari, Islam Hadari pula dah. Ustaz Hadari. Ya, alhamdulillah. Salam. Semangat. Ya, yang dikasihi sahabat saya Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif Nazir dan jawatankuasa masjid, imam, ibu ayah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita tahun ni dekat-dekat merdeka dengan Ma'al Hijrah. Jadi kita buat gabung sekali. Datuk Izhar tadi dah cerita dah intro bab merdeka. Saya intro bab hijrah lah. Singa kedua penutup. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada usia berapa? 40. Umur 40. Pandai adik kita. Umur 40. Pandai adik. Adik dah jauh apa? Dah jauh 4. Alhamdulillah. Dah bersunat? Dah. Bukti? Bagus. Betul adik kita jawab. Nabi jadi Nabi masa umur 40. Rasulullah wafat masa umur berapa? 60? Jika. Maknanya tempoh Islam berapa lama? 23 tahun. This is Islam. 23 tahun inilah kena seksanya, kena halaunya, kena boikotnya, hijrahnya, perangnya, duduk mengubuhkan Islamnya, damainya, dakwahnya, sakitnya. Komplit Islam selama 23 tahun. Dan 23 tahun ini dibahagi kepada dua zaman, iaitulah zaman sebelum hijrah dan zaman selepas hijrah. Sebelum hijrah, zaman di Mekah. Zaman di Mekah ni berapa tahun? Ustaz ni tanya je, ceramah dah lah. Okeylah. Di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Tengah-tengahnya hijrah. 13 tahun ini Nabi berdakwah, Nabi ajak orang masuk Islam. Tak ramai. 13 tahun ini diseksa pengorbanan tadi. Mata-mata nak sampaikan Islam, Nabi diboikot, Nabi diganggu, Nabi dituduh dengan pelbagai tuduhan. Tuan-tuan, 40 tahun orang Mekah puji Nabi. Betul, Muhammad tu orang baik. Muhammad tu dia cakap tak bohong. 40 tahun. Sehingga orang gelarkan Muhammad ini dengan gelaran Al-Amin. Seorang yang sangat jujur. 40 tahun. Allah lantik jadi Nabi. Allah lantik jadi Rasul. Nabi Muhammad kena beritahu masyarakat, ini salah. Ini salah. Sembah berhala salah. Zina salah. Menyembelih binatang kerana patung salah. Kalau Nabi nak selamat, tak payahlah. Tak payah beritahulah kan orang puji. Tapi lepas dilantik menjadi Rasul, Nabi kena sampaikan. Tabligh, kena sampaikan. Dah bila Nabi sampaikan, orang Mekah marah ke tak? Marah. Bila beritahu kebenaran, akan ada orang yang tak setuju. Ramai orang marah. Abu Jahal tak setuju, penyembah-penyembah patung tak setuju. Habis macam mana? Nak sampaikan Islam ke nak senyap? Pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti orang tuduh aku ni pecah belah masyarakat, walaupun orang tuduh aku ni bawa ajaran baru, kita orang lama dah Muhammad. Kita sembah patung ni lama dah. Apalah kau ni Muhammad? Tiba-tiba je datang kata salah. Dan inilah yang berlaku kadang-kadang kita orang ustaz-ustaz ni nak tegur masyarakat. Alah ustaz ni nak tunjuk pandai lah tu. Kita lama dah macam ni. Tiba-tiba dia kata salah. Jadi
Nabi Muhammad berkorban, title Al-Amin. Tak apalah, yang penting aku sampaikan kebenaran. Sampaikan Islam. Ada yang tak ramai yang meluk Islam, tapi dari segi pertambahan, perkembangan berlaku dalam masa 13 tahun. Saya nak pendekkan cerita. Hampir-hampir nak tahun ke 13 dah ni, orang besar Mekah yang rasa bila Muhammad ni semakin ramai orang ikut dia, dia rasa terancam. Abu Jahal rasa terancam. Abu Jahal ni tuan-tuan, antara peranan dia di Mekah, dekat Kaabah tu ada 360 berhala. Di setiap berhala ada tabung duit. Jadi orang yang datang sembah berhala akan letak duit dekat tabung berhala tu. Yang uruskan duit ni siapa? Abu Jahal. Orang-orang yang sembah, orang-orang yang sembelih lembu, sembelih unta, pergi letak daging dekat berhala, Abu Jahal yang urus. Bila Muhammad datang cakap tak boleh sembah berhala, berhala ni bukan Tuhan, apa kesan pada Abu Jahal? Duit mah, you ganggu gua punya bisnes mah, riba tak boleh, ini haram, ini tak boleh beli, ini tak ada halal, you ganggu gua mah. Abu Jahal terganggu bisnes dia. Dia bukan semata-mata kerana ketuhanan. Sama juga dengan ayah Nabi Ibrahim, kita bincang baru ni. Antara sebab ayah Nabi Ibrahim marah sangat kat Ibrahim, larang sembah patung, sebab ayah dia kerja apa? Okey. Tukang buat patung dan jual patung. Bila kamu bawa ajaran kata patung ini tak perlu disembah, ganggulah. Dan inilah yang dilalui. Apabila para pendakwah beritahu, ni haram, arak, pelacuran tak boleh, riba tak boleh, rasuah tak boleh, adalah yang tak berapa suka. Jadi Abu Jahal dah 13 tahun Muhammad di Mekah ni, semakin ramai orang dah ikut Muhammad, Abu Jahal buat mesyuarat, tuan-tuan. Abu Jahal buat mesyuarat. Dalam mesyuarat Abu Jahal ini, ada seorang orang tua hadir. Orang tua ini adalah syaitan yang berupa manusia datang mesyuarat dengan Abu Jahal. Kalau dekat minit mesyuarat itu, dia sebut turut hadir. Ya. Yeah. Kita tengok Rahiqul Maktum apa semua disebut. Abu Jahal buat mesyuarat, ada ajuzum minan najd, orang tua seorang. Dan itu adalah syaitan yang berupa manusia. Mesyuarat macam mana nak sekat pengaruh Muhammad. Mesyuarat macam mana nak buat Muhammad ni semakin ramai orang masuk Islam. Jadi kita kena meeting nak buat apa. Syaitan hadir. Agak-agak zaman sekarang kalau orang mesyuarat, ada tak mesyuarat yang syaitan hadir? Ada tak? Ha? Mana-mana mesyuarat nak ganggu pendakwah, mana-mana mesyuarat nak menyekat perkembangan Islam, tak mustahil syaitan hadir. Syaitan itu minal jinnati wan nas. Jadi dalam mesyuarat tu Abu Jahal, kita nak buat macam mana Muhammad ni, semakin ramai dah orang ikut Muhammad. Ada cadangan, ada seorang bagi cadangan, kita tangkap Muhammad. Kita tangkap, kita penjarakan Muhammad. Okey, senyaplah dia. Syaitan tadi, pak cik tua tadi bagi pandangan. Dia kata kalau kita tangkap Muhammad, Muhammad ni ramai pengikut, fanatik. Nanti pengikut dia berkumpul ramai-ramai, berpakat, serang kita kat sini kan susah kita. Cadangan lain Abu Jahal kata. Pak cik tadi pandai. Cadangan kedua Abu Jahal. Abu Jahal tanya, ada cadangan kedua, ginilah, Muhammad ni kita halau dia keluar dari negeri Mekah ni. Halau, ikutlah, nak hantar ke India ke, bagi kat Modi, nak hantar ke mana ke, hantar Muhammad keluar. Tak adalah, dia tak sebutlah hantar ke India. Dia kata hantar keluar Mekah, kita buang negeri. Pak cik tua tadi bercakap lagi, kena ingat Muhammad ni pandai bercakap, pandai cari pengaruh. Kita buang negeri dia, nanti dia cari pengikut di tempat baru, diserang kita kat Mekah. Kan susah. Pak cik tua tu syaitan. Yang ketiga, Abu Jahal bangun. Abu Jahal sendiri bagi pandangan.
Ambil lah tu, tu ambil, nak senyum ni. Tak, tak, ji. Nanti tag kat Facebook saya. Tak. Dapat dah? Sebab kalau saya gerak ni jadi kesian nak ambil gambar tu. Betul boleh dah? Haa. Pasak nanti pasak. Kat mana? Tak ingat lah. Ya, masa saya tak... Abu Jahal. Abu Jahal tu. Abu Jahal bagi pandangan. Cadangan ketiga, saya cadang sendiri lah. Kita bunuh je Muhammad ni. Allah. Syaitan kata, ini cadangan yang baik. Betul kamu hal, hal je lah dah. Panggilan manja, hal. You betul hal. I setuju dengan you. Lalu putus dalam musyarat, bunuh Muhammad. Tuan-tuan, saya bukan cerita saja ni. Tuan-tuan buka surah Al-Anfal, ayat nombor 30. Cerita musyarat ni. Surah apa? Al-Anfal. Ayat 30. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Ingat ketika mana orang-orang kafir ni merancang bermusyawarah untuk liyuthbituka, untuk tangkap kamu, aw yaqtuluka atau bunuh kamu, aw yukhrijuka atau halau kamu keluar dari negeri ni. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Mereka rancang, Allah juga merancang. Perancangan Allah lah yang terbaik. Bila Sa'adari sebut tadi, zaman Nabi pengorbanan banyak, zaman sekarang ada tak pengorbanan? Menurut ulama-ulama yang terlibat dalam kerja-kerja dakwah, mereka kata tiga ini adalah cabaran yang bakal dihadapi oleh orang-orang yang menyambung risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangkap, buah negeri, bunuh. Dan inilah ayat Quran yang cerita berlaku pada Nabi Muhammad. Dan al-ibrah bi'umumil lafzila bi'khususis sabab. Pengajarannya umum. Ini yang akan dihadapi. Ancaman. Tangkap, buah negeri, bunuh. Tapi yang menariknya dalam mesyuarat tu, pakcik tua tadi, dia main peranan. Dia kata kita bunuh Muhammad. Cuma ada satu masalah. Kalau ada seorang bunuh Muhammad, nanti keluarga dan pengikut Muhammad akan pergi cari dia balas dendam. Kan susah. Jadi nak buat macam mana? Lalu pak cik tua tadi bagi cadangan, aku cadangkan kita di Mekah ni ada banyak kabilah. Setiap kabilah pilih seorang anak muda yang paling kuat. Ramai-ramai wakil kabilah ni, wakil kabilah ni, wakil kabilah ni, ramai-ramai ni pergi bunuh Muhammad seorang. Jadi kalau keluarga dan pengikut Muhammad nak balas dendam, terpaksa berhadapan dengan semua kabilah. Ini cerita yang pergi kepung rumah Nabi tu. Kan cerita nak hijrah dengan orang kepung rumah Nabi, siapa yang kepung tu? Anak-anak muda yang dilantik, inilah. Yang Nabi baca ayat masa nak keluar tu, ayat apa? Yang Nabi ambil pasir, apa? Surah Yasin. Ha, mandai ayat apa? Ayat 9. Barakallahu fik ya waladi. Ya, Nabi baca ayat tu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsiruna bil ard. Kami jadikan di hadapan mereka penghadang di belakang, kami ambil penglihatan mereka tak nampak. Nabi pun keluar selamat. Dia orang yang kepung tu tak nampak. Kita baca juga ayat ni. Bila? Bila ada roadblock kan? Roadtack tak sambung lagi masa tu. Tak sambung roadtack. Oleh wajah Alna mimbai ni ID him sata. Saya hari tu pergi ceramah dekat IPD. Dekat balai polis. Ceramah ke balai hijrah kat polis. Jadi saya beritahu polis. Oh, dia orang baca ayat ni. Masa polis buat roadblock. Habis ceramah, polis datang kat saya. Ustaz, kalau gitu nanti kalau kami buat roadblock, kami akan baca juga ayat ni. Biar dia orang tak nampak kami roadblock. Jadi suasana hijrah Rasulullah SAW. Kalau kita nak baca sejarahnya panjang dan detail. Tetapi pengorbanan yang hebat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membawa Islam. Dan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Jadi sebagaimana kesungguhan Rasulullah korbankan tinggal tanah air, tanah lahir dia sendiri nak cari tempat untuk kekuatan Islam,
untuk Islam mendapat kuasa pemerintahan. Dengan kuasa itulah boleh melaksanakan segala perintah Allah. Jadi ini tugas yang sangat besar. Dan banyak lapisan masyarakat yang memainkan peranan masing-masing. Orang perempuan ada, orang muda ada, Abu Bakar ada, pembala kambing pun ada. Dan Nabi juga berpakat, bayar upah, ada kerjasama dengan Abdullah bin Uraiqid, orang bukan Islam. Nabi bincang, orang bukan Islam pun tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah ni. Masing-masing banyak peranan dan pengorbanan yang dilakukan sehingga Islam selamat sampai ke Madinah. Allahu a'lam. Baik, itu dia. Alhamdulillah. Maksudnya terbukti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukan pengorbanan itu, dan pengorbanan itu sudah semestinya membawa jutaan erti kepada umat Islam. Dan insya-Allah pengorbanan yang ada pada para pendakwah juga zaman sekarang ada cabaran-cabarannya. Jadi insyaAllah moga-moga kita doakan dipermudahkan segala urusan dakwah, bukan sahaja pendakwah tetapi kita insyaAllah dalam menuju terus memerdekakan agama, bangsa dan negara kita insyaAllah. Baiklah, itu dia pusingan pertama untuk forum kita pada malam ini. Jadi kepada anda semua, anda boleh tanyakan soalan kepada dua-dua ahli panel kita yang berbahagia, Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif dan juga Ustaz Said Nur Hisham, yang pastinya kedua-dua mereka masih bujang tiga, alhamdulillah. Yang mana faham, faham, tak faham sudah ya. Jadi anda boleh tanyakan soalan, caranya macam mana? Boleh melalui talian 0113 3016246, insyaAllah. Okey, forum kita diteruskan untuk confirm pusing. Oh ya, ya, confirm ke bujang tiga? Oh, ke kedua dah sekarang. Upgrade dah. Tanya Datuk baik-baik. Oh, ini betul-betul merdeka ni. Tak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, kita kena okey, topik kita malam ni kemerdekaan dan hijrah, satu pengorbanan. Bukan lain topiknya ya, insya-Allah. Okey, baik, kita kembali kepada ahli panel kita yang pertama, Datuk. Yang berbahagia Datuk, bila kita sebut tentang kemerdekaan dan hijrah ini, apabila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah nyata fizzulumati ilan nur, daripada kegelapan zaman jahiliyah kepada nur cahaya kegemilangan Yathrib, kota Madinah, dan itu melambangkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta begitu hebat pengorbanan para sahabat. Tapi zaman sekarang ini, sejak akhir-akhir ni, bukan Malaysia lah, Malaysia tak pernah berlaku benda ni, di luar ni ya, di luar negara luar ya, sentimen kaum dan agama dipermainkan, malahan makin buruk. Sebagai ialah kita sebut tentang kemerdekaan dan hijrah, satu pengorbanan ni, apa pandangan dari sudut akademik untuk menguruskan masalah ini? Silakan Datuk. Terima kasih saudara-saudari, Ustaz Said Nur Hisham. Said, kita live ni Said. Ui, bini aku tengok ke rumah Said. Patut, oh, pun rumah tengok ya. Patut pun sampai tak keluar suara. Dia macam Kak Mina lah, Pak. Biasa sembar kuat lagi. macam Kak Mina lah doa kan, gini. Baiklah tuan-tuan dan puan, saja saya dengan Ustaz Said ni selalu bergurau. Selalunya kami yang bergurau kuat ni selalu, tuan-tuan jangan ingat lah. Memang confirm satu jugalah. Selalu yang diam, pijak semut tak mati ni, selalunya dua, tiga jalan. Baiklah tuan-tuan dan puan, bila sebut tentang isu perkauman, bila sebut tentang bukan Islam, benda ini bukan baru tuan-tuan. Kita sekarang ni, semua benda kita dah merdeka ni, kita nak menjadikan isu besar. Sehinggakan perbalahan itu timbul. Sedangkan zaman Nabi dah berlaku dah tuan-tuan. Kalau kita nak balik kepada Islam ya, kalau kita nak balik kepada Islam, zaman Nabi Allah Taala dah turunkan Al-Quran. Allah dah bagi tahu, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unta waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Pertama Allah bagi tahu, Allah jadikan atas muka bumi ini manusia daripada pelbagai kaum, daripada lelaki dan juga perempuan. Nampak tak? Bila sebut kaum, kata Imam At-Tabari, di situ ada orang Islam dan di situ ada orang bukan Islam. Apa buktinya? Syahid dia jawapan dalam ayat yang sama, inna akramakum indallahi atqakum. Dia panggil tafsirul ayah bil ayah. Dia mentafsirkan ayat tu, ayat yang tadi tu, yang kata Allah kata syu'uban wa qabaila lita'arafu, ada kaum, ada puak-puak untuk kamu berkenalan antara each other.
berkawan antara satu sama lain. Bayangkan, berkawan, bila berkawan-berkawan ni tuan-tuan. Tapi Allah nak bagi tahu dalam ramai-ramai itu yang terbaik yang aku sayang, atqakum, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama tadi itu, kalau tuan-tuan tengok, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah tak kata wahai orang beriman. That's why nak bagi tahu ayat ni turun kepada semua umat manusia. Orang kafir pun Allah turunkan, kepada orang Islam pun orang Allah turunkan, pasti. Tetapi yang diterima mereka ini sebagai sahabat kamu wahai Muhammad, siapa dia? Atqakum, orang yang bertakwa. So apa isu dia sekarang? Tak ada isu. Sebab Nabi SAW yang kedua diturunkan untuk semua. Dan diturunkan untuk semua, apa tanggungjawab Nabi? Dakwah. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Yang kedua, Nabi Muhammad telah diarah, dah diajar dan diajar oleh Allah Ta'ala, wahai Muhammad, kau jangan kasar dalam berdakwah. Sebab bila kau kasar, wahai Muhammad, habis orang keliling lari semua, wahai Muhammad. Itu sebab Nabi Muhammad dikenali sebagai orang yang sangat pengampun. Saya akan jelaskan lagi, belum habis lagi ni. Sebab tadi Adhari jawab dari sudut akademik. Jadi saya jawab dari sudut akademik lah. Kenapa, kenapa, kenapa. Jadi tuan-tuan dan puan, nak bagi tahu Nabi Muhammad diutuskan untuk semua. Dan Nabi Muhammad diajar dakwah dengan cara yang indah. Itu sebabnya orang Rom datang bertemu dengan Nabi Muhammad, terkejut dia. Terkejut. Ini yang disebut oleh Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Kalau tuan-tuan ada duit sikit, ada lebihan duit, belilah tuan-tuan. Buku Fiqh Sirah. Dia tulis tu Fiqh Sirah, dah diterjemah dalam bahasa Melayu pun. Fiqh Sirah, Profesor Said Ramadan Al-Buti, guru saya dan juga mufti wilayah persekutuan ketika kami berada di Syria. Tuan-tuan, cukup menarik, dia analisis. Dia bukan cerita sejarah, dia analisis sejarah. Uy, tuan-tuan perempuan, menarik, memang menarik. Tapi tuan-tuan perempuan, nak bagi tahu cantiknya Nabi Muhammad, dia berjaya menarik orang Islam, orang bukan Islam untuk terima Islam. Dengan akhlak Nabi. Sebab Allah sebut yang ketiga, Nabi tonjolkan akhlak. Selain dakwah yang baik, Nabi tonjolkan akhlak, iaitu yang ketiga yang kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, contoh akhlak yang terpuji. Maka Nabi tonjolkan akhlak, bagaimana Nabi berkomunikasi dengan orang bukan Islam, dengan orang Islam, bahkan dengan orang munafik sekalipun. Orang munafik, ada orang munafik dalam kalangan sahabat. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, ada sebahagian mereka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan datang jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, tolonglah kami minta maaf. Dan ada pun benda ni tuan-tuan dan puan. Nak bagi tahu perkara ini berlaku dengan akhlak Nabi. Yang paling penting kita kena faham yang keempat, tidak ada paksaan dalam agama. Ini berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 258, la ikraha fid din, lepas ayat surah ayat kursi tu. Tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari yang mengatakan bahawa ayat ini turun kepada Muslim bin Auf, daripada Bani Muslim bin Auf, yang mana ada seorang lama, seorang lelaki ini, dia mempunyai dua orang anak. Dia seorang Islam, pengikut Nabi Muhammad. Dia ada dua orang anak. Anak dia dua-dua ni Kristian, Nasrani. Maka Nabi pun cakap kepada sahabat dia tadi, ala istakrah tahuma bil Islam, tidakkah kamu tak suruh dia orang masuk Islam? Turunlah ayat kepada Nabi Muhammad, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tak ada paksaan wahai Muhammad, jangan paksa mereka terima Islam. Suruh mereka terima Islam bila mereka ini nampak akan hidayah. Sebab hidayah dah ada depan mata. Mana hidayah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana hidayah itu? Al-Quranul Karim. Mereka baca, mereka dengar, mereka tengok kamu sudah dapat dah hidayah di situ. Tapi mereka tak nak. Kalau mereka tak nak, jangan dipaksa. Sebab nanti bila kamu sudah tiada, mereka akan keluar balik daripada Islam. Tengok, nampak tak? Cukup cantik Islam itu tunjulkan kepada kita bagaimana kita nak hadapi orang bukan Islam dengan orang Islam. Yang menariknya tuan-tuan puan, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana tindakan Nabi, yang kelima, ini yang terakhir. Bagaimana tindakan Nabi kepada orang bukan Islam? Pertama, ketika Fathul Makkah, kemerdekaan kota Makkah, Nabi masuk,
Nabi berjaya apa tawan orang-orang bukan Islam, antaranya Quraisy. Tuan-tuan bayangkan, orang Quraisy semua takut, tuan-tuan. Kebiasaannya perangai orang Arab jahiliah, bila dia tawan, kira semua kena pancung. Yang perempuan dia akan ambil dan mereka akan buat jadikan hamba abdi. Tetapi Nabi Muhammad datang ruhama ubainahu. Nabi datang dengan penuh kasih sayang. Bila Nabi tengok orang-orang Quraisy, Nabi kata kepada mereka, "Ama tarau anni ma a'milu alaikum au kama qal?" Apa yang aku akan buat kepada kamu? Nabi tanya orang Quraisy. Tanya orang Quraisy, "Apa yang aku akan buat kepada kamu?" Orang Quraisy cakap apa, tuan-tuan? Khairan, baik. Ibnu Karim, apa ni? Karim, wabnu Karim. Wahai orang baik kepada anak orang baik, orang mulia kepada anak orang mulia. Maka Nabi kata apa? Izhabu wa antumut tulaqa. Allahu Akbar. Tengok, walaupun mereka ni punyalah jahat kepada Nabi Muhammad, usaha dalam perang Badar, lawan dalam perang Uhud, kebetulan bila buka Fathul Makkah, tiba-tiba Nabi kata, "Izhabu wa antumut tulaqa." Pergilah. Kamu bebas. Kamu bukan hamba abdi kami. Tengok bagaimana Nabi itu menunjukkan kasih sayang. Tetapi Nabi jaga prinsip. Nabi tak bagi orang bukan Islam mempermain-mainkan agama Allah. Itu sebabnya bila sebut tentang akidah, Nabi kata apa? "Lakum dinukum waliyadin." Kau agama kau, aku agama aku. Dalam bab akidah, jangan main-main. Mereka boleh beribadat apa yang mereka nak, tetapi jangan kacau apa yang Nabi Muhammad SAW bawa. Sama dengan syariat, kita alhamdulillah dapat melakukan ibadat secara terbuka, tuan-tuan dan puan. Boleh azan, boleh iqamah, boleh ceramah sampai keluar. Saya dengan Ustaz Said antara yang masuk Singapura, ceramah di Singapura. Kalau azan, tuan-tuan, sebelah kanan tak dengar. Kat Petronas sebelah ni tak dengar. Betul Ustaz Said? Tak dengar. Tapi tuan-tuan dan puan, kita di Malaysia bebas, maka bersyukurlah. Jadi kita tak boleh membiarkan perkara itu terjadi seperti mana berlaku di Singapura. Jadi oleh sebab itu kita kena cuba sedaya upaya jaga syariat. Mana kalau orang bukan Islam, kena hormat segala syariat yang biasa kita amalkan semenjak 62 tahun yang lalu. Jadi jangan ada golongan-golongan yang pendek akalnya nak cuba mengacau, mengkeruhkan keadaan untuk jadikan syariat Islam bukan sebagai syariat dalam negara kita. Itu sangat penting. Itu sebab Nabi SAW suruh berprinsip. Bahkan Allah Ta'ala pun jelaskan dalam Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bila orang Islam datang, Abdullah bin Maktum, seorang buta datang bertanya kepada Nabi tentang ilmu, tentang Islam. Masa itu Nabi tengah berdakwah kepada orang Quraisy yang kaya-kaya ni. Nabi muka dia, wajah dia abas. Abas ni, mukanya macam abas ni, mana Ustaz? Macam masam. Masam. Mukanya masam, macam berkerut mukanya. Maka turunlah ayat, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Macam mana wahai Muhammad, kamu boleh masam muka kepada seorang lelaki yang benar-benar nak Islam, sedangkan Quraisy yang depan kamu ni belum tentu lagi nak Islam. Saja datang nak sembang-sembang. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, jangan pening-peningkan kepala. Kita boleh bermuamalat dan berinteraksi dengan orang bukan Islam. Bahkan produk-produk, saya terlibat dengan CJ Halal Malaysia, tuan-tuan, yang bagi CJ Halal air pun semua ni, kami terlibat. Bayangkan tuan-tuan, bila kita tengok kan, kebanyakan produk makanan asas kita adalah pemiliknya adalah bukan bumi putera. Ada yang bukan yang bumi putera, tapi ada sebahagiannya tak ikut pun patuhan apa nama syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi oleh sebab itu, boleh tak kita nak beli air yang dibuat daripada orang bukan Islam? Boleh, tapi ingat, kita kena tahu, ambil yang halal, ambil yang ada sijil halal. Maknanya mereka ini patuh dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Majlis-Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan di-standardiskan oleh Jabatan Agama Islam Malaysia ataupun JAKIM, ya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kita kena cuba sedaya upaya, sebab kalau kita nak buat suatu benda yang menyukarkan kita, akhirnya kita juga yang akan susah. Jadi oleh sebab itu, kita nak buat suatu benda, tindakan biarlah ikut syariat, dan jangan sekali-kali kita buat mengikut hawa nafsu. Akhirnya negara akan boleh jadi huru-hara seperti mana yang berlaku di Syria. Syria berpunca daripada perception. Perbalahan, pergaduhan, pembunuhan yang berlaku di Syria adalah disebabkan persepsi. Yang ini kata yang tu, yang itu kata yang ini.
Akhirnya tuan-tuan dan puan, dia menyebabkan kepada kehancuran sebuah negara yang di dalamnya penuh dengan kubur-kubur para sahabat radhiyallahu anhum, di dalamnya ada kubur para nabi, di dalamnya ada tempat-tempat bersejarah Islam seperti Salahuddin Ayyubi dan ramai lagi, yang di dalamnya ada tempat pelancongan. Itu negara Islam semuanya hancur belaka tuan-tuan, yang tinggal hanya Damsyik saja. Jadi jagalah negara kita yang telah merdeka ini, jagakan perpaduan seperti mana sebelum-sebelum ini kita lakukan. Semua kena saling hormat menghormati dan tahu hak masing-masing. Bila kita tahu hak masing-masing, tidak akan berlakulah perbalahan, insya-Allah. Saya alhamdulillah dah siap satu buku yang akan diterbitkan oleh penerbit UKM mengenai penglibatan bukan Islam di dalam sebuah negara Islam. Penglibatan bukan Islam di dalam pentadbiran sebuah negara Islam, yang saya bincangkan mengikut empat mazhab dan juga pandangan dari sudut undang-undang. Jadi alhamdulillah telah dipersetujui untuk diterbitkan, cuma ada sedikit pembaikan. Jadi doakan insya-Allah akan diterbitkan awal tahun depan insya-Allah. Doakan, itu tanggungjawab kami sebagai ahli akademik, kena sentiasa mengkaji dan menulis. Semoga Allah Taala mempermudahkan kami menulis. Tuan-tuan tolonglah baca. Wallahu'alam. Itu dia. Saya tertarik. Terima kasih Datuk. Tadi Datuk ada sebut firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di mana uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambahan keadaan ketika umat Islam dihimpit, kita ni Datuk, Ustaz, asyik nak marah aja. Ya. Kadang tu dekat rumah pun suami isteri pun marah. Isteri masak marah, tak masak lagi marah. Tak apa akak, ya, malam ni kita ambil kesempatan akak-akak, kalau suami marah kita sebut apa? Nabi pernah tinggalkan pesan, boleh sebut sama-sama ya dengan saya kak ya. Jangan risau, saya pejuang wanita. Ya. Apa dia? La tardab. Dia sebut sikit. La tardab. La tardab. Wa la tardab. Apa maksudnya tu? Jangan marah, jangan marah. Ai ustaz, takkan isteri je? Kalau isteri marah macam mana? Bang, jangan risau. Ada juga bacaan dia kalau isteri marah. Bisik dekat telinga isteri. Tadi isteri sebut kat kita la tardab. Suami-suami ikut juga ya. La. Ni kalau sebut ni isteri tak marah dah. La za da. Baik. Yang tu kalau sebut confirm tak marah ya. Bang, kenapa balik lambat? Lazada. Okey katanya. Cuma kokak ajalah poket ni ya tuan-tuan ya. Gurau-gurau sama je tuan-tuan. Kalau isteri marah pun la tardab juga ya. Sebut jangan marah, jangan marah, jangan marah tuan-tuan. Okey. Merapu je kok moderator ya. Insya-Allah kita teruskan dengan ahli panel kita yang kedua. Tadi Datuk ada sebut ustaz bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik sebagai mukmin. Bila sebut tentang aspek hijrah ni ustaz, apa yang kita boleh belajar terutamanya sebagai mukmin yang pasti kita kena hijrah iman, ilmu dan amal? Silakan ustaz. Ya, selepas Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah jadi negara Islam selepas berapa tahun? Tahun ke 7, tahun ke 8 Nabi balik ke Mekah, balik membuka Mekah menjadi sebahagian daripada negara Islam di bawah pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sebut la hijrata ba'dal fathi. Tak ada dah kewajipan hijrah ke Madinah selepas pembukaan kota Mekah. Mekah dah jadi negara Islam dah. Soalan Ustaz Hadari, zaman kita sekarang, sebab bila bercakap bab hijrah ni, memang dari segi ia adalah perubahan. Perubahan. Kalau masa kat Mekah, ketika Islam kena tindas, kena tekan, Nabi kata sabar. Sabran ala yasir fa inna maw'idakumul jannah. Okey, sabar. Ini masa kat Mekah. Orang Islam kena seksa, sabar. Bila kena seksa, orang bukan Islam datang ganggu, sabar. Hijrah ke Madinah, bila orang bukan Islam datang ganggu, pedang, perang Badar.
Abu Sufyan bawa tentera, pedang, perang Uhud. Ahzab datang, perang. Beza tak dua zaman? Beza tak? Zaman Mekah, zaman sabar, sabar. Zaman lepas hijrah, Islam dah memerintah. Islam dah mengurus ekonomi. Ada pasukan tentera. Maka lain keadaannya. Sebab tu kita, kadang-kadang bila, yelah, bagaimana yang Ustaz Adar disebut tadi, tentang orang Islam, orang-orang musyrikin, ada masa sabar. Ada masa kena bertegas. Ada masa tunjuk akhlak. Ada masa kena tunjuk izzah. Dia bukan selamanya Rasulullah ni orang baik, kena sabar, 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 sehingga orang kutuk Rasulullah pun sabar, orang hina Allah pun sabar. Dia ada batasan dia. Dia ada kaedah dan masa sabar. Ada kaedah dan masa bincang. Ada kaedah dan masa kita kena jaga maruah agama kita. Beza zaman Mekah dengan zaman Madinah. Okey, jadi secara umumnya ada perubahan, perbezaan. Kita tak nak pergi jauh teori sangatlah. Sekarang, kita masuk pada diri kita sekarang. Yang Ustaz Azhari kata kita kena ada hijrah dalam bab iman. Ustaz nak hijrah ke mana? Saya beriman dah. Nak hijrah keluar pula ke? Iman. Maksud hijrah itu ialah kita menguatkan iman kita. Kita beriman Ustaz, percaya Allah beri rezeki, tapi macam itulah. Bos kata suruh buat kerja, kita tak semayang lagi. Bos kata buat kerja, kan aku nak pergi semayang, bos buat kerja. Saya tahu dah Allah bagi rezeki Ustaz, tapi bos suruh buat kerja, saya tak semayang lagi. Nak ikut bos ke nak pergi semayang? Macam mana? Saya kagum dengan sahabat-sahabat kita yang datang dari Bangladesh, datang cari rezeki. Dalam masjid kita pun ramai malam ni. Dia orang ni jaga semayang. Kadang-kadang ada tempat, waktu kerja yang mana tokek tak bagi rehat untuk waktu semayang Jumaat. Mereka sanggup kena potong gaji. Dipotong gaji 2 jam, sejam untuk datang semayang Jumaat. Allahu Akbar. Betul? Kemana sih? Balu sih? Denobat. Betul tak tajwid? Betul eh? Saya ada kawan, saya belajar kat Mekah dulu, duduk 10 bulan saya duduk Mekah. Best student orang Bangladesh dari Kishanganj. Saya pun pergi dah ke Dhaka, Tonggi, Kishanganj. Dia orang jaga. Jadi biar kita merdeka betul. Biarlah kita ni orang susah, tak gaji besar, tak pangkat besar, tapi kita jaga Allah. Ini orang yang berjiwa merdeka. Kita letak Allah yang lebih utama. Kita kalau selama ni kita duduk atas bumi Allah, kita cari rezeki. Hari rajin kita semayang, hari sibuk kita tak semayang. Hari masa lapang kita semayang, hari letih kita tak semayang. Malam tengok bola, menang, Liverpool menang, semayang subuh. Hari Liverpool kalah, saya tak semayang subuh, Ustaz. Dia nak mentok puas hati, Liverpool kalah, dia memberontak dengan Allah. Jadi kena hijrah lah ni. Kena hijrah daripada ketaatan yang on off, yang ikut selera, hijrah kepada ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akak-akak yang kerja semayang Zuhur 5 minit nak sebelum masuk waktu asar. Ada tak yang kat opis macam tu? 5 minit dekat nak masuk waktu asar dia baru semayang Zuhur. Ada tak yang kat opis macam tu? Ada tak? Ustaz kena faham Ustaz, bedok saya ni. Yang ni my blind, Axion, Biagon, SK2. Jadi saya nak jimat bedok, saya ambil semayang 5 minit sebelum asar baru semayang Zuhur. Orang perempuan ramai kat opis-opis yang buat macam tu. Kena hijrah lah. Allah bagi rezeki kat kita lama dah. Allah bagi peluang kerja. Hijrah kepada ketaatan kepada Allah. Merdeka, merdeka yang sebenar ialah merdeka jiwa. Kita sudah tidak dibelenggu oleh kekaburan-kekaburan. Takut kepada selain daripada Allah
dalam bab rezeki, dalam bab nak kerja, dalam bab menyembuh, dalam bab dakwah, hijrah. Dan saudara sebut tadi kena ada juga hijrah ilmu, hijrah amal. Memang untuk hijrah ke arah kekuatan iman, kita perlu dengan panduan ilmu. Alhamdulillah, masjid kita ni banyak majlis ilmu. Saya tengok kat luar tu jadual kuliah tiap-tiap malam. Hadir ke majlis ilmu, datang. Tak usah kira lah ustaz mana pun. Ni ustaz TV datang, ramai. Ustaz tak TV, tak ramai. Jangan pilih ustaz. Ramai lagi ustaz kita yang tak masuk TV, lagi banyak ilmu daripada yang masuk TV. Ada ustaz yang tak masuk TV, lagi kuat takwa dan iman dia daripada ustaz yang masuk. Bukan saya nak kata yang tak masuk TV itu tak kuat iman. Nak beritahu jangan pilih. Ramai mana ustaz yang tak masuk TV datang kuliah kat kita, dia tak tinggal tahajud tiap-tiap malam. Hadir. Nak hijrah iman, dia mesti dengan panduan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kena dengan ilmu untuk kita kenal Allah ini. Jadi hadiri majlis ilmu, bawa ahli keluarga. Ini taman-taman syurga. Datuk Izhar sebut mukaddimah awal-awal tadi, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan nak pergi cari ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan ke syurga. Jalan ke syurga. Kita hadir majlis ilmu, panjang hadis tu. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna wa yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Ni semua makhluk tolong istighfar kepada orang yang hadir majlis ilmu. Hidupkan masjid kita dengan majlis ilmu. Masjid dah hancur, masyarakat kena tolong hadir. Pakak-pakak hadir, barulah kita boleh sama-sama sebagaimana Rasulullah dan para sahabat selepas hijrah, mereka menghidupkan masjid. Masjid menjadi tempat perhimpunan mereka. Hijrah. Ustaz, saya ni memang hadir majlis ilmu dah tiap-tiap malam. Hijrah. Daripada hadir majlis ilmu tidur separuh, dengar separuh, kepada dengar semua. Hijrah juga. Kan? Tak, saya biasa kalau kuliah sejam tu, saya tidur 20 minit, dengar 40. Hijrah. Kepada dengar sejam. Dengar penuh. Ustaz yang cakap macam tu, saya memang tak tidur dengan kuliah, Ustaz. Hijrah kepada orang yang hadir lalu mencatat. Ini biasanya orang perempuan ramai yang jenis suka ambil nota. Alhamdulillah. Orang lelaki biasanya dia terus hafal kalau ustaz cakap. Hijrah. Hijrah lah ambil nota. Imam Ghazali kata, al-ilmu saydu wal-kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil-hibalil wathiqah, faminal hamaqati an tusida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu seumpama binatang buruan. Al-ilmu saydu wal-kitabatu qayduhu, mencatat ilmu seumpama tali yang mengikat binatang buruan. Faminal hamaqati an tusida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah. Terlalu bodohlah kamu menangkap, bersusah payah masuk hutan tangkap seekor kijang, lalu dapat kijang, bawa balik, letak kijang dekat halaman rumah tapi tak ikat kijang. Apa akan berlaku? Kijang tunggu sengih situ ke? Dia masuk hutan, susah-susah masuk hutan dapat tangkap kijang, bawa balik kijang, letak depan rumah tak ikat kijang. Kijang ke mana? Larilah. Jadi Imam Ghazali kata, ilmu seumpama binatang buruan. Catik ilmu seumpama tali yang ikat binatang tu. Jadi kesimpulannya apa? Tak apa ustaz, kami macam biasa terus hafal juga ustaz. Saya cerita tadi, Nabi yang Abu Jahal mesyuarat tu kan, Nak tangkap buah negeri bunuh tu kan, surah apa? Al-Baqarah sebenarnya ustaz. Surah apa tadi saya baca ayat tadi? Wa'izyamukurubikan lazih tadi.
Surah Al-Anfal ayat 90. Ni tak ada balik rumah hilang dah. Mana tak ada bawa balik kinjal, tak balik rumah. Hijrah kepada kita disiplin. Disiplin dalam menuntut ilmu. Ada seorang ibu, dia ada satu buku khusus yang dicatat kuliah maghrib, tarikh sekalian, ustaz sekalian, malam ni tajuk ni dia pun tulis nota. Malam besok kuliah maghrib, ustaz lain pula, tajuk apa dia tulis nota. Lusa kuliah subuh, ustaz ni tajuk hijrah kepada disiplin. Dalam buku nota dia kadang-kadang ada juga garisan. Garisan bengkok-bengkok gitu. Itu masa tu dia tidur kan, peng gerak sendiri lah. Kita meninggal nanti, zikir yang kita catat, doa yang kita tulis, nombor ayat Quran, anak-anak kita jumpa, cucu kita tengok, oh ni mama pergi dengan kuliah ni, ini abah pergi dengan kuliah. Hijrah kepada disiplin dalam mencari ilmu. Ustaz cerita suruh catat kan, saya memang catat ustaz. Hijrah. Yang cantik tu balik baca tak? Tak lah ustaz, saya cantik tu saya simpan lah buku, saya cantik yang malam besok pula. Yang cantik 2-3 hari lepas baca tak? Hijrah. Yang dah cantik tu baca lah. Saya memang baca ustaz. Kadang-kadang saya buka yang lama-lama baca balik. Yang dah baca, hafal lah pula. Memang ada juga saya hafal 1-2. Amal lah pula. Hijrah, hijrah. Iqra khaira ma tajid waktub khaira ma takra wahfaz khaira ma taktub. Yang mana-mana yang menarik catat, daripada yang catat kita hafal. Itu kait hijrah, amalan-amalan. Saudari tanya hijrah ilmu, hijrah iman. Moga-moga dari masa ke semasa kita menambah baikkan segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tepat pukul 9. Berita dunia. Ya, yeah, okey, itu dia. Alhamdulillah, terima kasih, syukran jazakallah kepada Ustaz Zainur Hisham. Saya nak tanya kepada pihak masjid, pihak Tuan Nazir, macam mana kita nak teruskan ke ataupun kita wrap up sekarang sebab dah pukul 9. Sampai sini ya. Yeah. Ke macam mana tu? Oh, lama benar tunggu jawapan. Terima kasih. Malam Jumaat ni tak boleh balik lewat. Oh, ya, tak, tak boleh balik lewat. Kita kena faham ya. Malam Jumaat. Baik. Jumaat ke ustaz? Saya confident je percaya kat ustaz ni ya. Malam Jumaat. Malam Jumaat dah. Alhamdulillah. Bukanlah. Bukan. Kau malam Jumaat. Dek malam apa ni, dek? Okey, baiklah. Insya-Allah kita bagi 3 minit kesimpulan kepada ustaz-ustaz berdua insya-Allah. Baiklah, saya nak simpulkan mungkin kesimpulan daripada Al-Fadhil Datuk. Datuk, ada soalan daripada hadirin kita yang bertanyakan, assalamualaikum, sebagai seorang Islam yang menggunakan media sosial, bagaimana sepatutnya respon saya bila terbaca mesej-mesej yang mencabar maruah Islam, lebih-lebih lagi daripada golongan Islam yakni munafik sendiri? Jadi mungkin ustaz boleh kaitkan, bagaimana Datuk boleh kaitkan, bagaimana merdeka, jiwa merdeka yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 minit ke 4 minit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Apabila kita bercakap mengenai kemerdekaan, kita jangan lari daripada apa yang Nabi ajar, tuan-tuan. Bila Nabi masuk dalam Al-Madinah, Nabi dah bawa perkara-perkara penting, dia tonjolkan kepada kita menerusi sejarah. Bagaimana Nabi menghadapi umat Islam, bukan saja umat Islam tetapi Yahudi yang ada dalam Al-Madinah. Bagaimana Nabi buat? Macam mana Nabi nak tonjolkan kepada kita budaya ataupun sifat-sifat orang yang merdeka? Pertama, apa yang Nabi sebut atau apa yang Nabi bawa kepada kemerdekaan di Al-Madinah, yang pertama disebut oleh para ulama antaranya Imam Fakhr Razi. Yang pertama, dimasukkan nilai-nilai al-mahabbah, kasih sayang. Kasih sayang antara orang muhajir dengan orang ansar, kasih sayang antara orang tua dengan orang muda, sehingga lahirlah macam-macam hadis ataupun riwayat
Man la yarham la yurham. Orang yang tak hormat orang tua takkan dikasihi. Orang yang tak kasih orang muda tidak akan dihormati. Cukup cantik. Begitulah juga kepada kita hari ini. Macam mana kita nak mengeratkan suatu rahmi? Dan sifat al-mahabbah itu Nabi apply kan dalam Nabi membina masjid Quba. Kemudian Nabi bina masjid Nabawi. Untuk apa dua masjid ini tuan-tuan? Sebab nak mengeratkan silaturahmi, nak wujudkan kasih sayang antara manusia. Oleh kerana itu, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, kita di Malaysia ni 62 tahun kita merdeka, masjid ya, masjid tidak kurang daripada 19,000 masjid dan surau Jumaat. Maknanya dalam tempoh 62 tahun kita merdeka ni ada lebih kurang 19,000, tak kurang. Lebih ada. Kalau tak silap saya dekat-dekat nak 20,000 lah. Masjid dan surau yang diangkat jadi surau Jumaat. Tuan-tuan, berapa banyak masjid dan surau? Sekarang ni masjid dah ada, surau dah ada. Jadi bagaimana ni tuan-tuan? Tu tak masuk lagi surau kat Petronas, tak masuk lagi surau kat RNR, tak masuk lagi surau dekat bawah apartment-apartment. Itu tak termasuk daripada 19,000 ni. Tapi nak bagi tahu sekarang ni surau banyak, masjid banyak, bagaimana kehidupan atau ruh masjid itu? Ada ke tak? Kalau mas mayang pergi surau, Masya Allah bangga, alhamdulillah masjid kami 9 juta ustaz. Kami ni Ustaz Said, kami ni satu Malaysia, surau masjid kami pergi tuan-tuan. Tak kira surau, tak kira masjid. Siapa booking awal, dia akan dapat. Bayangkan tuan-tuan, kita pergi ada yang bangga, oh alhamdulillah surau kami 9 juta ustaz. Oh my. Apa ni, tak kurang ustaz. Alhamdulillah. Kita masuk macam apa tuan-tuan? Masuk dalam masjid ni, kita rasa oh surau dia ni, dia surau, surau macam surau tapi nilai ni macam masjid. Kita masuk, Allah cantik tuan-tuan, macam Masjid Nabawi. Dalam dia sejuk tuan-tuan. Sejuk, tapi semayang 2 saf. Betul, saya duduk sekejap. Saya kata kenapa tak ramai? Pelik-pelik tak ramai, sebab kalau surau macam tu terlalu ramai kawasan perumahan. Kawasan tu kawasan elit lah. Jadi AJK masjid apa ni tu imam datang pegang dia. Ustaz, alhamdulillah ustaz. Malam ni saya tengok ramai ustaz. Aku gaul kepala tuan-tuan. Kuliah maghrib saya dekat Bukit Mahkota pun ada 10 saf masjid besar ni. 10 saf. Dekat Seri Putra ada 10 ke 9 saf. Tuan-tuan bayangkan, ini 2 saf surau pun tapi cantik, dia kualiti mahal lah. Sejuk, cari aircon tak jumpa. Dia buat macam Masjid Nabawi, keluar kot tiang tu. Oh, memang mahal bang, cantik tu. Tapi orang, Allahu Akbar. Dia kata, ustaz, ramai ni ustaz 2 saf. Selalunya 5 orang. Saya cakap ni, saya cerita ni dalam forum perdana depan apa nama Duli Yang Maha Mulia Agong Sultan Muhammad sebelum ni. Forum perdana live. Cerita betul ni benda ni berlaku. 5 orang. Imam 1, Imam 2, Bilal. Lepas tu ada seorang apa ni Bangladesh yang jaga rumah Tan Sri kat depan. Lepas tu yang nombor 4, nombor 5 tu orang sesat mana-mana lah. Nak pergi rumah orang tak jumpa, masuk surau semayang. Nak tanya orang alang-alang semayang tertanya. Bang, apa cerita ni bang? Merdeka ke ni? Awak kaya, awak tak datang masjid. Apa cerita? Masjid cantik, masjid surau cantik tapi tak hidup. Ini yang Allah kata, walau basatallahu rizqa li'ibadih labagaw fil ardi. Manusia ni bila kaya sikit dah mula dah kau abai. Betul tak? Masa nak minta kerja dulu bukan main. Ya Allah, lau hasaltu, kalau aku dapat. Bila dapat, haram tak datang terus. Betul tak? Itu sebab datangnya hukum nazar. Pensyariatan nazar. Nazar ni boleh, tapi hukumnya makruh. Kamu nak buat korban, kamu nak buat puasa sunat, kamu nak buat kenduri, bila dapat anak aku dapat 10A. Kau dapat, 10A. Baru nak buat kenduri kat surau. Kalau tak buat, kalau tak dapat 9A, tak boleh buatlah. Makruhlah. Patutnya kau bersyukurlah anak kau hidup. Ada orang jangan kata kerja 10A, tak sempat ambil A, dah meninggal dunia dah. Accident dan macam-macam. Bersyukur kau ada juga anak berjaya. Ni kalau kita semua nak kejar anak semua A ni kesian depan-depan. Ni depan ni baju orange. Baguslah budak ni tuan-tuan. Dialah antara budak kecil yang aku jumpa. Darjah berapa ni? 4. Ya Allah, tapi kau punya otak 40 tahun. Kami sebaya ustaz. Ha? Sebaya. Kau diamlah Hadori. Bayangkan kita orang tengah-tengah ni, tengah-tengah live, dia boleh rakam ni. Tak tahulah dia rakam ke tidak, betul ke rakam. Harap-harap betul lah kau rakam kan. Nak hantar ke mak ayah yang tak datang mungkin contoh. Tak, ini budaya
apa nama merdeka. Bawa datang, anak-anak datang. Ini tak, budak datang sikit-sikit tanya. Sunat! Apa ni? Bukan Ustaz Syed. Ustaz Syed bukan imam sini. Yang tanya ni imam sini. Eh, bukan imam sini. Imam masjid lain. Tanya budak. Eh, budak. Eh. Budak pun takut balik-balik. Tak nak pergi masjid tu. Wakil Tok Mudim ada. Apa cerita, bang? Nabi SAW nak wujudkan kasih sayang budak-budak ada. Semayang sujud Al-Husain. Dalam riwayat kata Hasan dan Husain. Ada riwayat kata Al-Husain. Yang mana saya Ustaz? Ha, ni keturunan Said. Al-Husain ke Husain? Hasan? Dua-dua. Tengok. Dia ambil jalan selamat dua-dua, tuan-tuan. Tapi dalam riwayat Al-Husain, duduk atas belakang Nabi. Duduk belakang Nabi. Tak bergerak. Nabi tak bergerak. Sahabat tanya ke belakang. Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, kenapa lambat sangat? Tu wahyu ke? Tak. Husain main kat belakang. Aku tak nak kacau dia main. Jadi aku lamakan. Bila lama sujud, aku banyakkan berdoa. Sebab itulah tempat yang paling dekat kita dengan Allah Ta'ala. Allahuakbar. Kita cuba tu imam. Semayang. Anak budak duduk atas belakang. Bangun cari tak jumpa budak tu. Lekat kat atas tidak bulan. Tak pun kena maki mak bapak dia. Bang, jangan bang. Ini jiwa merdeka. Kena tarik dah budak-budak. Dah tak ada masalah dah. Jangan duk bincang lah. Soh putus. Tak putus. Ya Allah. Budak tu semayang. Tak putus. Budak tu tak semayang. Dia lari ke belakang. Ni budak-budak dia biasa semayang. Allahu Akbar. Dia panggil semayang takbir pertama. Allahu Akbar. Dia tengok bapak dia jeling. Bapak dia dah angkat takbir. Put, dia jalan ke belakang. Jadi itu sebab kita belajar fiqah. Bila tengok budak cabut lagi, kita rapat-rapat kan. Yang kita kosongkan apa pasal? Tengok, bapak pun tak faham-faham lagi. Itu sebab wujudkan, kita di Selangor ni dah ada kuliah-kuliah. Datanglah macam Pak Ustaz Syed sebut tadi. Itu yang pertama. Wujudkan al-mahabbah, kasih sayang. Antara kita dengan orang Islam, sesama Islam dengan hidupkan masjid. Dengan orang bukan Islam, tonjolkan akhlak kita. Bila kita bekerja, tidak ada pecah amanah. Bila kita bekerja, tidak ada rasuah. Macam mana orang bukan Islam nak hormat kita? Kalau kita penuh dengan rasuah, kita penuh dengan pecah amanah, dia pun kata, eh, sama je aku dengan dia. Jadi maklum kerana itu, kita kena ada disiplin. Itu sebab Nabi dikenali sebagai macam Ustaz Syed sebut tadi, Al-Amin. Orang Quraisy semua percaya pada Nabi, cuma dia tak boleh terima apa yang Nabi bawa. Itu sebab dia ada deal. Quraisy hantar kepada Nabi Muhammad, deal, bincang. Muhammad, kau ambil, kalau kita ikut kita punya agama sekali, lepas tu kami ikut kamu punya agama sekali. Nabi kata, lakum dinukum waliyadin. Itu prinsip. Itu orang bukan Islam hormat Nabi kerana prinsip yang dibawa oleh Nabi ketika Nabi masuk dalam Al-Madinah. Yang kedua yang Nabi masuk, ni apa minat? Lebih. Nabi tak betul. Lebih lah. Datang jauh-jauh. Dia syalam, tapi saya bangi tuan-tuan. Yang kedua, saya nak sikit nak pendekkan. Yang kedua, Nabi masukkan ar-rifqah. Ni, jiwa merdeka kena ada sifat ar-rifqah. Ar-rifqah ni lemah lembut. Lemah lembut. Makna lemah lembut ni, ni contoh lemah. Ni lemah lembut. Tu lemah lembut. Kalau macam ni, itu bukan lemah lembut, kasar. Nabi masukkan jiwa ar-rifqah. Buktinya ketika Nabi SAW dihina dan dikutuk, dan orang yang dengar itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Aisyah masuk dalam rumah Nabi yang hari ni makam Nabi. Nabi Aisyah masuk, dia ambil pintu, dah dia tutup kuat-kuat. Dia tutup kuat-kuat, Nabi jawab apa? Nabi kata pada Aisyah, "Arifqa ya Aisyatu. Arifqa ya Aisyatu." Lemah lembut sikit Aisyah, jangan kasar sangat, rosak pintu. Nabi tak sebutlah rosak pintu kan, korang cari pula. Tadi mana hadis keluar rosak pintu? Tak, Nabi kata arifqa. Arifqa ya Aisyatu. Lembut sikit wahai Aisyah, jangan kasar sangat, rosak barang. Apa jiwa merdeka? Jepun dah amalkan jiwa merdeka. Dia pergi ke Mekah buat haji, dia kutip sampah. Nampak tak? Itu jiwa merdeka. Kita tuan-tuan, masjid punya, alhamdulillah tadi saya sampai-sampai nak terkencing tuan-tuan. Masuk tandas. Bagus masjid ni punya tandas. Bagus. Dia punya selak bagus, tandas dia punya flush semua turun. Okey, bagus. Tak ada masalah. Air bagus, semua bagus. Ada tengah-tengah tempat tuan-tuan, Allahuakbar. Masuk-masuk selak. Eh. Tempat pegang selak tak ada. Macam mana ni? Ini kat masjid, saya tak mau cerita kat tempat lain tuan-tuan. Ni kat masjid ni sebab masjid duit wakaf. Tuan-tuan ingat, masjid punya barang duit wakaf, lagilah kena ar-rifqa. Tutup elok-elok. Ha gitu. Ni tak, kau marah bini pun kau buat kat rumah lah. Kat rumah pandai pula tutup elok-elok. Ar-rifqa wahai isteri ku. Kurang asam, masjid pakai duit wakaf. Tutup elok-elok. Ini Allah.
Sekarang ni tengok engineer, dia makin ke depan, makin ke depan. Dulu zaman kita kalau buang air besar, kita nak tarik kan, kita panggil flush tu, kita pakai tarik kan, sebab terlalu selalu putus. Betul tak? Jadi engineer, ha, ni prof, dia arkitek, engineer tapi engineering tapi architecture. Ni antara orang hebat tuan-tuan. Saya banyak belajar dengan Datuk ni, Datuk Fauzi ni. Kami sama-sama penasihat untuk kubur makam Tengku Jaafar, tapi sangat jaga syariat tuan-tuan. Prinsip dia saya selut sampai hari ni. Saya tak boleh cerita pada tuan-tuan, ini antara rahsia saya dengan dia saja. Tapi tuan-tuan nak bagi tahu tuan-tuan, dia buat yang jenis tekan, betul tak? Kan berak sekali, oh, berak pula. Saya ni orang fiqah, dia keluar benda yang original ni tuan-tuan. Yeah. Lepas kita buang, kita tekan kan? Apa ungu? Oh, budak-budak kata ungu ni kencing, bebek kak. Okey, dia tekan, kan dia tekan dia ada dua pula. Air kecil, air besar. Tuan-tuan, benda tu dah buat engineer buat elok dah. Tekan sikit je, tu air keluar. Ini tak, nak tekan hilang ke bawah pergi. Mentang-mentang kau duk main besi 50 kilo kau angkat, kau itu pun kau tekan sampai ke dalam. Bang, eloklah sikit jaga. Ar-rifqa. Kalau di Jepun dia jaga tuan-tuan. Kita UKM ada di Jepun. Apa nama Institut Hadari. Uih, kita pergi tabik tau. Tabik spring lah Jepun punya bilik air tuan-tuan. Tak sempat nak bau tai. Nikmat jamban ni bau tai. Bau kencing. Tak ada. Masuk. Bau berok. Keluar minyak wangi. Tak sempat bau tai bang. Betul. Lepas tu dia automatik pula tu. Automatik. Datuk mungkin tahu lagi kot. Automatik. Tarik jatuh je, dia dapat sensor. Sum, ada benda jatuh. Keluar tarik, keluar air. Sangat menarik dan jimat kos. Sebab dia keluar air ikut kuantiti tarik. Dah aku malas nak cakap. Tajuk kita bukan tarik tapi merdeka. Tapi nak bawa jiwa merdeka ni tuan-tuan. I want to tell you something. This is true. Tak percaya pergilah Jepun. Kawan-kawan kita orang pergi Jepun. Allah, ni prof ada, bukan saya tipu ni. Prof ada kat depan. Tapi tuan-tuan, ini jiwa merdeka. Nabi ajar. Ar-rifqa. Yang ketiga, al-layinu. Cakap biar lembut. Kita dakwah orang ni, kita nak maki hamun hanya kerana 2, 3, 4 kerat yang kutuk Islam dalam laman sosial. Kita nak pukul semua orang bukan Islam, tak boleh. Saya dekat universiti ramai mana profesor-profesor yang kami belajar, yang kami kenal, dan kami kawan. Bukan Islam. Tetapi jiwa dia, jiwa merdeka. Hormat kita bercakap tentang apa Islam. Tanya saya berapa ramai non-Muslim. Saya, sebab saya rapat dengan orang bukan Islam. Alhamdulillah, tanpa kita sedar pun, saya pun tak sedar. Rupa-rupa dah 11 orang saya Islamkan. Tapi diorang ni sebelum nak Islam, diorang tanya bukan-bukan. Betul, diorang tanya, ustaz, kenapa kita tak boleh tengok Tuhan? Kenapa saya kaji dalam ni ada? Dia akan tanya yang bukan-bukan. Jadi saya terpaksa membaca. Yang paling mudah saya Islamkan yang UKM. Dia buat Masters Engineering. Ada Profesor Asyaf Sarji telefon saya, ustaz, you must jumpa budak ni, you cakap dengan dia sikit. Dia datang bilik saya, ustaz, saya selalu follow your IG, I selalu tengok you punya ceramah dekat masjid, tapi I tak masuk, I duduk kat luar. Sebab kawan-kawan kata, I tak potong, tak boleh masuk, dia kata. Bagus, tapi dia banyak belajar. Dia kata, ustaz, saya nak tahu tentang Islam. Saya kebetulan nak tengok, al-hikmah dalatul mu'min. Kadang-kadang kita tak tahu hikmah Allah bagi tu kat mana tau. Saya pergi ceramah, ada bagi talk dekat JAKIM, tiba-tiba saya dapat dalam bag hamper tu, dia bagi Al-Quran. Terjemahan dalam bahasa Cina. Tuan-tuan, saya balik-balik, saya kata, JAKIM ni pening kot. Bila pula aku belajar bahasa Cina? Kalau bahasa Inggeris, boleh juga saya belajar-belajar buka kamus. Kalau bahasa Melayu lagi dah saya faham. Kalau bahasa Arab lagi saya faham. Ni bahasa terjemahan Cina terus. Mandarin ke apa pun. Walaupun saya dulu sekolah 1, 2, 3, bahasa, sekolah Cina, Chonghua. Tapi saya tak ingat. Yang saya ingat, Ie, San, Se, U, Ciu, Ciu, Pak, Ciu, Se. Ha, kau boleh? Oh, Aini. Aini, iyalah tu. Tapi tuan-tuan, tunggu. Dia bagi saya pun tak tahu. Rupanya ada hikmah, ada seorang bukan Islam datang jumpa saya. Kita nak bagi Quran, dia tak boleh baca Quran. Jadi saya bagi terjemahan bahasa sini. Awak boleh baca ni? Oh, saya boleh baca, ustaz. Saya bagi dia. Rupanya dia ni dah baca Bible. 2-3 versi baca Bible. Dia dah cuba baca kitab Veda. Dia dah cuba baca beberapa kitab. Dia kata, saya tak dapat apa yang saya nak. Sebab dia budak pandai. Fakulti Engineering. Akhirnya tuan-tuan perempuan, dia baca Quran. Tak sampai 2 minggu dia datang jumpa saya. Ustaz, tolong Islamkan saya.
kami Islamkan dia, alhamdulillah. Kemudian dia pergi daftar dengan Jabatan Agama Islam Wilayah ataupun Selangor, saya tak ingat. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kita nak jawab, kita nak dekati mereka ni perlu dengan hikmah. Jadi insyaAllah kita kena ada ilmu. Kalau tidak, kita tak boleh nak berdepan dengan mereka. Tambah pula bidang saya banyak kaji babi tuan-tuan. Saya kaji DNA babi dalam makanan apa semua kan. Jadi kita kat universiti dia kena ada pakar satu, dia tak boleh banyak-banyak. Dia tak boleh pakar satu, dia ada pakar lain, tak. Jadi kat UPM dia ada profesor babi. Memang dia memang kaji babi. Dekat UKM dia ada profesor kelawar. Dia kaji kelawar aje. Saya memang kaji hukum penggunaan babi tu. Jadi panggil ustaz babi. Jangan. Itu yang saya risau. Oi, lekat tuan-tuan, lekat sampai kiamat. Ustaz babi tu dah meninggal dunia. Jadi kita tak ada perujukan lah. Janganlah tuan-tuan, panggillah ustaz yang kaji babi. Takut saya mendengarnya, macam nak marah kat ustaz tu je. Kalau profesor orang tahu dah, dia ni pengkaji. Bila sebut prof tu, dia mengkaji. So, okeylah sikit, tak panggil saya ustaz yang kaji babi lah. Itu dah bagus sikit, sesuai hati tu. Dah ada dah panggil, ustaz babi tu kat UKM dia panggil tuan. Tapi tuan-tuan puan, that's penting untuk kita faham. Orang kata apa? Kasih sayang, cakap dengan lemah lembut, jangan maki hamun. Sebab Nabi kata, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, cakap baik. Tadi saya nampak macam ada sikit tegangan tadi kan. Tu cakap elok-elok, tak apa panggil dia. Mungkin dia bermazhab lain, kita bermazhab lain, tak ada masalah tu. Bab gambar dia saya faham. Dan kita hormat. Jangan pening-pening kepala. Itu mazhab. Ya. Mazhab Syafi'i tak ada masalah. Kita di Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i. Manakala yang terakhir, Nabi masukkan al-ihsan. Nabi masukkan al-ihsan dalam merdeka, jiwa merdeka ni kena ada ihsan. Al-ihsan fi kulli syai ala jami'il makhlukat, buat baik pada semua makhluk. Tuan-tuan, bila Nabi masukkan sifat ihsan, semua saling hormat menghormati. Bukan saja sama manusia, sama jin pun kita kena hormat. Tu sebab Nabi tak bagi kita ada saki-baki apa tulang, kita buat istinja, haram hukumnya. Kita buang, kita tak menghormati tulang, tak, sebab tulang itu makanan jin. Ihsan ilal jin. Lubang, tak boleh kencing dalam lubang. Jangan sekali-kali kencing dalam lubang. Sebab Nabi larang. Pertama, kerana itu tempat tinggal binatang-binatang buas, ular. Yang kedua, jin. Jangan kencing dalam tu, berak apatah lagi. Tuan-tuan, pernah sekali masa kami belajar dengan Datuk Harun Din Darus Syifa', ada orang, Datuk cerita, ada orang datang yang minta maaf dengan izin, telur tu besar tu. Datuk kata dah pergi cakap doktor. Doktor kata tak ada apa, okey semua. Datuk tanya, apa yang kau buat? Kau ada buat apa-apa? Adalah, saya berhenti dekat tepi highway, saya kencing. Kencing tu nampak ada lubang kat tanah, saya kencing dalam tu. Dia kata, Datuk kata, mujo. Kau kencing dalam lubang, kan Nabi tak bagi. Mujo tak keluar ular. Kalau keluar ular bukan saja kembang, dengan kau kembang. Mungkin awak kencing dalam tu lubang tempat tinggal jin. Lain kali jangan buat lagi. Datuk doa, buat air sikit balik. Alhamdulillah, orang tu tak datang dah. Selalunya kalau dia tak sihat, dia akan datang balik. Tak datang tu, Datuk kata, sihat tu. Dah ngecut dah tu, kan? Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, tengok. Al-ihsan ila kulli syai. Mudah cerita, akhirnya saya nak bagi tahu, buat baik hatta kepada makhluk binatang. Ya, kepada makhluk yang lain. Sebab Nabi sebut, para ulama sebut, man ahsana ila kulli syai, ahsana ilaihi kullu syai. Siapa yang buat baik kepada makhluk, semua makhluk akan buat baik pada dia. Termasuk macam kereta. Tuan-tuan perasan, kereta tu adalah makhluk. Cuba orang tua-tua dulu, dia kata apa? Masuk dalam kereta, nak cerita tentang besi, nak jual-jual, jangan cerita dalam kereta. Kereta sakit. Kalau kita cakap, saya nak jual lah kereta ni dalam kereta dan telefon. Tengok 2 km rosak tepi jalan. Orang tua-tua dulu cakap, mungkin ada kaitan dengan makhluk. Jadi buat baik. Tepuk, terima kasihlah kereta, kau bawa aku pergi ceramah. InsyaAllah kalau nak rosak, rosak kat rumah. Jangan rosak tengah jalan, kesian kat kami. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, alhamdulillah. Syukran jazakallah, itu dia daripada Datuk Profesor Madia Dr. Izhar. Bila sebut Datuk tentang ihsan ini, mungkin kesimpulan juga kita berikan kepada Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham. Ada satu soalan kita nak raikan juga sebagai ihsan. Tuan-tuan, puan-puan, juga sebagai penjelasan. Ada yang bertanya, walaupun agak kita tengok soalannya macam keluar daripada topik, tapi kita raikan juga sebagai ihsan. Katanya, saya nak tanya, bolehkah gambar digantung dalam masjid? Sebab ada hadis yang mengatakan bahawa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang mana terdapat gambar di dalamnya. Mungkin juga Ustaz, kita boleh kaitkan perkara pertama yang Nabi SAW lakukan selepas hijrah,
menyatukan Ansar dan juga para Muhajirin. Jadi di situ menunjukkan betapa Nabi tidak menggalakkan perpecahan, tidak menggalakkan pergaduhan. Bagaimana mungkin sebagai kesimpulan daripada Ustaz? Gambar ni Gambar siapa ni? Astagfirullah. Huduh ni. Yang tengah huduh. Ya betul saya. Bagus sahabat kita yang bertanya soalan tu. Bagus soalan dia tanya. Gantung gambar dalam masjid ya. Kita forum malam ni waktu kita sembahyang. Saya rasa ini satu teguran yang baik lah. Satu teguran saya pun tak terlintas tadi. Cumanya pada yang bertanya tu, pihak masjid dia buat gambar ini sebagai untuk perjalanan forum kita malam ni dengan ada rakaman, dengan ada apa. Cuma saya syorkan bagus teguran tersebut, waktu kita solat nanti kita lipatlah gambar ni. Waktu kita solat, kita lipat je gambar ni. Kita sembahyang. Waktu sembahyang. Sekarang ni waktu kita forum ialah untuk sebagai, sebab bukan program yang selalu sebagai majlis, sebagai ialah pihak masjid nak nampak satu program, tak ada masalah. Cuma waktu semayang nanti elok juga, saya rasa bagus cadangan daripada sahabat kita tu, kita lipat. Walaupun mungkin ada yang kata ustaz tak ada masalah, al-khuruj min al-khilaf mustahab, mana ada yang setuju ada yang tak setuju, kita keluar daripada khilaf dan kita berkasih sayang bagaimana kata Hadhari tadi. Yang menegur dengan rasa bertanggungjawab, yang pihak pengurusan pun dengan rasa alhamdulillah, terima kasih awak tegur, maka kita baikilah waktu semayang nanti. Dan yang tegur pula tak payahlah nak jadi hero lepas ni, akulah yang tegur tu, apalah pihak masjid. Tak, kita bukan begitu. Kita biar berkasih sayang. Bagus soalan yang sebenarnya ada Hadhari bagi satu lagi soalan kat saya ni, berkait dengan ego ni. Yang last dia kata ustaz kena jawab. Dia dah wasap, dia kata ustaz kena jawab sikit dalam nak hijrah, nak jadi lebih baik, kena buang ego dalam hati masing-masing. Jadi kadang-kadang ustaz ada ego, kadang-kadang orang kaya ada ego, kadang-kadang ada orang yang lebih tua ada ego, ada orang yang pakat besar ada ego, ada suami yang ego, ada isteri yang ego. Jadi kena buang itu semua. Ustaz pun kena buang ego, orang kaya pun kena buang ego kalau betul-betul nak hijrah. Dia biasanya ego ni antara suami dengan isteri, siapa lagi kuat ego dia? Suami ke isteri? Oi, adik ni jawab isteri, macam ada bini dah. Biasanya yang kuat ego suami ke isteri? Oh, ramai kau belakang jawab suami. Suami-suami senyap je, menunjukkan suami tidak ego. Jadi begitulah, kadang-kadang kita kena tegur, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita ada buat silap, tak ada masalah. Tak ada masalah bila kita ada buat silap. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, Rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Moga-moga Allah merahmati orang yang menghadiahkan pada saya aib-aib saya. Menghadiahkan. Dengan maksud Sayyidina Umar, moga-moga Allah merahmati orang yang menegur kesilapan saya. Tapi bukan tegur untuk mengaibkan, bukan tegur di khalayak, tapi untuk kebaikan semua. Saya ada satu pengalaman. Saya, masjid ni saya tak tahu. Boleh cerita ke? Boleh ke? Ke tak payah? Ada satu masjid, dia panggil saya khutbah Jumaat. Dia panggil saya khutbah. Jadi ketika saya sedang khutbah, tengah khutbah Jumaat, adalah berjalan, ada orang dewasa, ada kanak-kanak berjalan kutik derma waktu tengah khutbah. Jadi tengah khutbah saya berhenti khutbah. Saya kata yang kutik derma tu duduk jap, duduk. Dia pun duduk. Kutik derma lepas sembahyang, saya kata. Saya pun sambung khutbah.
Dalam khutbah kedua saya pun terangkan bahawa dalam khutbah saya terang khutbah kedua bahawa pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, ada sahabat Nabi yang sedang bermain-main anak batu. Bukan batu dia, batu atas tanah itulah. Sebab zaman Nabi lantainya tanah, bukan kapek macam kita. Jadi ada sahabat yang dia duk main-main anak batu. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah tegur, "Man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang bermain anak batu, lagha. Jadi ada ulama yang mengkiaskan lagha main anak batu ini termasuk lagha pegang biji tasbih ketika khutbah sedang disampaikan. Bayangkan kalau pegang biji tasbih pun ada ulama kata lagha, yang main handphone macam mana masa khutbah? Siap main game lagi, apa benda tu, PUBG ke apa? PUBG lagi dia main. Orang tengah khutbah, ulama kata pegang biji tasbih pun lagha. You update status Facebook, reply WhatsApp, lagha. Dan kita bimbang, takut. Waktu khutbah ni memang kena fokus, tuan-tuan. Khutbah. Ceramah. Kita orang ceramah forum. Tuan-tuan bercakap, silakan. Ganggu. Tapi tak lara. Khutbah. Tuan-tuan bercakap, lara. Khutbah. Kita kuliah sini je. Khutbah. Tinggi tempat nak suruh orang nampak. Khutbah ini istimewa. Jadi terbimbang yang bergerak nak kutip derma tu, dia tu confirm tak dengar dah khutbah. Orang yang nak beri derma pula, nak buka beg duit, nak cari duit, takut kena yang 50 kan, nak pastikan yang singgit. Ha, nak bagi pula. Kadang-kadang yang seronok sebab dia tukar kutip. Kadang-kadang anak AJK masjid. Sebab orang bagi duit dalam tabung, lepas tu letak juga dalam poket budak tu. Jangan jadi macam Abu Jahal, marah orang sembah berhala sebab ganggu duit dia. Jadi dia pula kutip lama dah ustaz. Saya dah 7 tahun dah duk kutip derma ni. Ustaz seorang je tegur atas mimbar. Jadi kita bimbang, kesian kat dia yang tukar kutip tu, tak dapat pahala Jumaat. Dah ganggu orang. Saya tegur dalam khutbah. Baliklah. Lepas 2 hari, sampai berita ke telinga saya, AJK Masjid marah. Ustaz tu punya pasal tegur dalam khutbah, kurang kutipan derma kita minggu ni. Dia kata tak apalah, saya dah beritahu. Sebab kesian tu yang tukar kutip tu, dia lara dia, ganggu orang lagi. Lebih kurang 3 bulan, 3 bulan selepas tu Nazir mesej, "Ustaz nak jemput khutbah lagi ni boleh?" Saya kata, "Tuan Nazir, saya minat sangat nak khutbah. Memang dalam banyak-banyak program yang paling saya minat khutbah. Sebab tuan-tuan, kita buat forum, buat kuliah, yang datang ni orang baik-baik dah nak datang dengar. Khutbah, orang tak semayang pun datang. Orang minum arak datang. Orang beli nombor ekor datang. Rukuk, jatuh, slip, sebab tu-tu. Maya Jumaat, dia orang akan datang. Jadi pendakwah mesti manfaatkan khutbah. Bagi saya, khutbah paling penting. Ni, kita semayang isyak nanti. Paling banyak, 2/3 masjid. Kalau khutbah Jumaat bukan sampai keluar. Jadi kita kena sampaikan mesej waktu khutbah." Jadi 3 bulan lepas peristiwa tadi, Nazir berhubung dengan saya, "Ustaz, nak jemput lagi khutbah ni." Saya kata, "Tuan Nazir, saya minat sangat nak khutbah, tapi saya nak minta izin, boleh tak masa khutbah nanti boleh tak jangan kutip derma? Saya pun dengar dulu ada orang marah dekat saya." Nazir kata, "Ustaz, lepas ustaz tegur hari tu, memang ada AJK yang marah sebab kurang kutipan derma." Oh, saya kata, "Ya sungguhlah, aku tak sampai berita tu." Oleh kerana dia marah, kami pun buat mesyuarat. Bila kami buat mesyuarat ustaz, rupa-rupanya majoriti AJK bersetuju dengan ustaz. Seorang dua tu je yang tak setuju, sebab dia yang tukang kutip tu, sebab poket dia. Dan anak dia kutip juga. Majoriti setuju tak kutip waktu khutbah. Dan oleh kerana majoriti setuju tak kutip, kami dah buat satu kaedah. Kami buat tong, tabung, kami tulis tabung masjid. Kami letak di setiap pintu keluar dan masuk. Kami letak di setiap tangga. Sebelum masuk waktu Jumaat, Zuhur, kami akan buat pengumuman bagi tahu
nak sumbangan untuk masjid boleh masuk dalam tabung-tabung. Ustaz, sejak minggu tersebut kutipan derma lebih banyak dari biasa. Sebab senang orang nak bagi. Barakah. Sebab tu saya kata tadi dalam kearah kebaikan, nak kita kena korbankan ego kita. Kadang-kadang kita, saya pun ada orang yang pernah tegur saya. Ada orang yang tegur kita, ada orang yang tegur kita silap baca ayat Quran. Kan? Ada perkara yang memang kita bukan pakar. Tuan-tuan nak tanya bab flash tai, bab babi, tanya Ustaz Izzah, saya tak tahu sangat. Jadi masing-masing ada kepakaran masing-masing. Jadi biasa kadang kita buat silap orang tegur, kita JK masjid orang tegur, tak ada masalah. Cuma yang tegur itu dengan penuh kasih sayang untuk melihat kebaikan. Yang ditegur pun alhamdulillah si baik ada orang tegur aku. Jadi cantiklah. bagi saya gitulah, tersegahlah pada JK. Maknanya bagi kita nak semayang nanti gambar ni kita lipat sikit. Cantik, selesai, tak payah bergaduh. Di akhir ni saya kesimpulan lah, saya dah sebut tadi, teruskan perbanyakkan majlis ilmu, kita hadir majlis ilmu, kita dapat duit gaji, kita boleh bawa isteri dan anak-anak pergi makan sedap. Kita ada cuti, kita boleh bawa isteri dan anak-anak pergi bercuti dan sebagainya. Kenapa kita tak berusaha untuk bawa mereka juga ke taman-taman syurga di dunia ini? Moga-moga dipermudahkan ke taman syurga di hari akhirat nanti. Satu perkara di akhir ni, seminit lagi. Betul lah saya, seorang dua kawan-kawan, kami cuba tiru ustaz-ustaz yang lebih senior. Tiru Ustaz Ismail Kamus, tiru Ustaz Fauzi Mustafa. Kami cubalah ajak sikit-sikit masyarakat amalkan perkara yang Nabi SAW anjurkan dalam masyarakat. Yang Nabi anjur, yang selalu kita sebut dengan apa, makanan-makanan sunnah itu. Alhamdulillah. Saya dulu ada masalah resedung teruk. Jadi sahabat perkenalkan, tuan-tuan selalu dengar dah kot, Habatus Saudak, pernah dengar kan? Habatus Saudak yang Nabi sebut ubat segala penyakit, kecuali mati. Kemudian minyak zaitun, watini wa zaitun, al-asal, madu. Alhamdulillah, saya duk ajak masyarakat amal. Dan seronok bila lepas orang amal, orang bagi feedback. Alhamdulillah Ustaz, duk amal minyak zaitun, suami saya kolesterol dia turun dah. Saya kata, Kak, minyak zaitun tak apa, jangan zaitun binti dah lah. Alhamdulillah, macam Habatus Saudak, saya dulu resedung teruk. Jadi lepas amal Habatus Saudak, madu yang madu dari Yaman. Saya belajar di Yaman dulu, timpok dari sana. Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Isteri saya dia buat PhD di Universiti Melaya, migraine, teruk migraine. Saya kata, abang lega dah resedung ni, cubalah amal Habatus Saudak, zaitun ni dengan madu. Dan alhamdulillah, kakak saya cikgu sekolah, migraine. Mak mertua saya cikgu sekolah, migraine. Tiga orang ini adalah pakar migraine dalam keluarga kami. Dia duduk amal madu, Habatus Saudak tu, Allah bagi. Ini cerita lama lah, 2014. Dan alhamdulillah, saya gerak ke mana-mana, saya cuba ajak masyarakat amalkan. Antara yang banyak, makcik-makcik yang sakit-sakit lutut, sakit-sakit pinggang, itu dia amal Habatus Saudak dengan minyak zaitun. InsyaAllah. Yang seronoknya bila datang cerita balik kat kita, Ustaz, anak saya tu yang biasa budak-budak perempuan, yang masa dia uzur tu, yang dia sakit perut tu, yang masa dia tak boleh semayang, sesungguh tu, sesungguh. Ustaz, anak saya tak ada sesungguh dah lepas amal Habatus Saudak, zaitun ni. Eh, sajalah saya nak ambil kesempatan. Kebetulan saya, kita datang ni, saya ada bawa sikit kat luar tu, tapi nampak ramai orang malam ni, adalah sikit. Dan kami ada buat promosi penghabisan stok sikit. Ya, kita duk jual RM40 tu, kita jual RM30 dalam seminggu dua ni. Yang madu sekali yang saudak. Madu ya? RM140 tu kita jual RM120 sajalah. Nak ajak masyarakat amal. Kalau ada yang rasa nak cuba amalkan, boleh tengoklah lepas-lepas semayang nanti. InsyaAllah. Ada kat luar sana tu. Siapa yang beli madu saudak tu dapat makan free kat belakang. Wallahualam. Syukran, jazakallah. Bila sebut tentang madu ni, insyaAllah saya akan amalkan madu lah Ustaz. InsyaAllah. Gelak besar Ustaz ya. Okey, baiklah, kepada anda semua, terutamanya kita nak ucapkan terima kasih kepada pihak jawatan kuasa Masjid Al-Irsyad yang telah berjaya melaksanakan satu program yang sangat hebat, iaitu Forum Agama pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada para hadirin yang hadir pada malam ini. Tadi saya ada maklumkan bagaimana cara nak membantu rumah amal di Tian Baiti Al-Jannah di Saujana Rawang. Nombor akaun CIMB 76
06399995. Saya ulang, CIMB Bank 06399995. InsyaAllah dalam kita rasa kita susah, ada insan yang lebih-lebih memerlukan, insyaAllah. Baiklah, saya Da'i Hadari, wakil bagi seluruh pelaksana, terutamanya pihak jawatan kuasa masjid, dan juga saya mewakili para panel kita pada hari ini. Yang pertama yang berbahagia, Datuk Profesor Madya Dr. Izzahar Arif, dan seterusnya Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang, mengucapkan ribuan kemaafan jika ada sebarang kesilapan, dan jika ada kebaikan, amal-amal dan sebar-sebarkan bersama, insyaAllah. Jangan lupa untuk terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, setiap hari jam 6.30 pagi hanya di TV3. Promosi sikit Ustaz. Baiklah, baju serabai, pergi tangkap ikan you. Goodbye, we love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.